Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man walhamma ba'du Sahabat kurga muslim dan juga sahabat dari salah di mana anda berada Apa kabar di kesempatan ini Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat Amin ya Allah ya rabbal Alamin Baik Alhamdulillah program Tanya Ustaz hadir kembali Dan kesempatan bagi kita untuk terus menggali pengetahuan kita terus agama Islam dan Anda bisa bertanya seputar permasalahan dan tentunya insya Allah nanti kita akan jawab bersama narasumber kita yang sudah hadir di kesempatan ini langsung saja kita akan sapa terlebih dahulu Dr. dokter Abdul Taala Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar Ustaz? Baik, alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, masyaallah. Pertama-tama kita ucapkan uh, apa ya Ustaz ya melihat yang terjadi yeah. tadi siang mm. di uh, Cianjur. Betul. Ya, gempa bumi dan mudah-mudahan mereka diberi kesabaran. Yeah. Ya dan juga bagi kita mudah-mudahan ini menjadi pelajaran Ustaz ya. Betul. Karena salah satu hikmahnya adalah uh, apa ya? Terjadi itu ya karena kita juga gitu salah Betul. satunya. Mm. Baik sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari salah mudah-mudahan kita bisa membantu baik itu tenaga Ataupun juga harta dan setidaknya bermanfaat dengan doa Ustaz ya, ya. Baik Masya Allah Baik sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari salah silahkan yang ingin bertanya dapat menghubungi kami di 061-7944282 Dan e, tentunya Anda bisa langsung e, bertanya kepada kami Baik, eh, sepertinya ada penelpon. Kita angkat. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa dan di mana? Marani, Ma Ustaz. Baik, ya. Silakan, Marani. Ma pertanyaannya. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Uh, begini, Ustaz. Ya. Kita dulu, Tad. Ustaz. Uh, ada seorang bapak, Ustaz. Dia bekerja di

tahun tahun itu tidak berkurang bukan? Nah, yang saya tanyakan ini uh, apakah setiap tahun itu dia wajib mengeluarkan zakat uang tersebut iya iya hmm. ini ceritanya uh, suaminya ya yang meninggal suaminya iya ya. uh, dan itu kan ya dia, dia kan punya istri itu sebenarnya dua ya Ustaz. punya apa istri Oh, dia istrinya. Oh, juga. gitu. Punya <tuh> anak juga enggak? sebenarnya kurang tahu sih saya cuman kan dari apa itu dari cerita kota itu kan istri kedua nggak diberi sedikit pun yang lebih di di, di hak sama, sama yang pertama gitu iya yeah. hmm. Nah, karena kan itu, itu nikahnya nikah sih gitu kan nah kita mau secara hukum juga nikah sih juga sah gitu ya kan iya yeah. hmm. Nah, jadi gimana saat itu apakah termasuk dia serakah atau gimana sih atau gimana ya saat? Iya iya apa ya tapi yang utama ini yang yang anda tanyakan ini yang dititipkan tadi tadi pertanyaan tadi apakah wajib mengeluarkan apa zakat zakat iya, hmm. uh. wa alaikum uh, ya iya saja saat Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Baik, Ustaz, kejadiannya dapat kompensasi Ustaz, hmm. uh, ya. dari perusahaan hmm. karena kecelakaan akhirnya meninggal dapat 1 M tadi. Hmm. Uh, habis biaya berobat segala macam setengahnya, tinggal hmm. 500 juta lagi. Nah yang 500 juta itu disimpanlah gitu Ustaz hmm. di bank yeah. uh, beberapa waktu gitu Ustaz. Ternyata hmm. kan ada istri yang kedua juga tidak diberikan uh, sedikit pun Dan uh, pertanyaan uh, yang utama itu apakah harus keluar zakat atau mungkin ada permasalahan lain tentang uh, warisan atau segala macam tentang harta itu Ustaz? Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Menambahi apa yang antum sampaikan tadi di awal yeah. bahwa memang kita mengucapkan kalimat tulis ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kita mengatakan kepada ahli musibah, keluarga yang ditimpa musibah yang berada di Cianjur dan sekitarnya yang terberdampak gempa tadi yeah. siang sekira. Kita mengatakan bahwa inna lillahi ma'akhaf walahu ma'akta wa kulla syai'in indahu bi ajali musamma fal yeah. tasbir tahtasib. milik Allah apa yang Allah ambil milik Allah pula apa yang Allah beri maka segala sesuatu itu ada limit waktunya di sisi Allah maka bersabarlah dan mohonlah carilah pahala dari kejadian atau musibah ini ihtisabul ajr min tabaraka wa kita mencari pahala dan ridha Allah wa dari peristiwa ini jadi intinya bahwa kita prihatin dengan apa namanya, kita turut bersedih ya. Dengan peristiwa ini, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat yang tertimpa musibah diberi kesabaran dan ketabahan, dan yang meninggal kita berdoa kepada Allah agar semuanya ditempatkan di tempat yang mulia, dihapuskan segala dosanya, dimaafkan segala kesalahannya, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kemudian, yang e, pertanyaan tadi dari, dari Mama Rani, ada beberapa hal yang saya kira perlu kita jelaskan dulu, ya. Pertama, bahwa terkait dengan harta tadi yang e, didapatkan dari e, seorang bapak yang sudah meninggal, karena mungkin e, apa ya, mendapatkan semacam pesangon atau apalah dari perusahaannya sekitar satu miliar, dan itu memang sudah benar apa yang dilakukan tadi, yaitu mengeluarkan semua utang-utangnya, perobatannya, mungkin ada juga nadarnya, wasiat-wasiatnya, ini keluarkan semua sebelum kita melakukan pembagian harta waris iya. itu satu hal harus diselesaikan. Sudah benar tadi. Yang kedua, kalau ada di sana beberapa istri, maka semua istri itu berhak untuk mendapatkan jatah. Nah, jatah mereka bagaimana? Kalau memang punya anak, maka istri akan mendapatkan seperdelapan. Hmm. Tapi kalau tidak punya anak, maka dia seperempat gitu. Kita, tapi kan tidak kita bicara itu secara khusus gitu kan. Intinya kita ingin menyampaikan bahwa si istri mau istri pertama kedua ketiga dia punya hak terhadap harta suaminya yang telah meninggal tadi itu satu hal yang berikutnya adalah terkait dengan mengenai zakat ya kalau kita lihat daripada penjelasan para ulama terkait zakat zakat yang memang harus dizakatkan, itu kan ada beberapa apa ya ada beberapa poin ya di antaranya ada zakat eh, apa namanya ini eh, perniagaan ada buah-buahan kemudian hewan ternak kemudian emas dan perak gitu kan emas dan perak pun ini dikompensasikan ke uang ah gitu nah pertanyaannya tadi apakah mengeluarkan zakat dengan harta yang begitu kalau kita lihat nominalnya masya Allah sudah kena zakat ya, ya. Nah, dari nominalnya itu, itu ya. kan karena memang kalau dia pun emas kalau dia pun emas kita konfirmasikan kita konversikan juga dia ke uang Emas kan ukurannya kalau kita lihat pendapat para ulama di antara Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan 85 gram gitu. 85 gram kalau dia sudah setahun ya sampai haulnya dan nisabnya itu sudah 85 gram, maka dan tidak berubah dalam setahun itu maka wajib zakat. Kalau 85 gram, kalau dikalikan sekarang mungkin 900 ribu atau 1 juta lah kita katakan. 85 juta emas itu sudah ada umpamanya, maka sudah dia uh, wajib untuk mengeluarkan zakatnya Nah hmm. demikian Pertanyaannya adalah Itu kenapa di bank ditaruh Ini kan akhirnya riba yeah. Riba ini Apalagi dengan uang yang begitu besar kan Artinya uh, setengah miliar dan lima ratus juta Saya kira juga bunganya nggak sedikit kan Kalau itu didepositkan gitu yeah. Bukan hanya sekedar disimpan gitu kan Bukan sekedar nitip dia Enggak, pasti dia didepositkan Sehingga ada pertambahan uh, uang Dari yang di awal tadi tentu ini riba Dan ini tidak dibenarkan jadi intinya kalau ditanyakan iya Dia akan terkena ya masalah itu Apalagi mungkin akan diputar lagi Kena lagi dia harta perdagangan dan segala macamnya Intinya bahwa sejatinya ya sejatinya tadi itu waris harta waris ini dibagikan ya si istri itu wajib apa namanya ini wajib diberikan dia walaupun di istri statusnya istri, istri kedua tapi itu karena itu adalah harta suami mereka ini kan suaminya keroyokan berarti kan dua iya. orang istrinya maka mereka ini masing-masing dapat bagiannya nah berikutnya juga adalah terkait yang tadi itu zakat ya iya dikeluarkan dengan uang yang saya kira luar biasa dari itu ya. ah, begitu maka itu karena dianggap nanti dia sama seperti emas dan perak gitu ya karena dia disimpan ceritanya hmm. kecuali tadi mungkin kita katakanlah mungkin dari perdagangan pak Ustadz ya perdagangan pun dilihat juga dihitung modal dan eh, apa namanya dihitung modal dan eh, untungnya ah, begitu kalau sudah dia sampai nih shopnya, itu hmm. sekitar dan itu seperti emas dan perak tadi 85 jutaan yeah. ya, maka juga harus dikeluarkan mm. zakatnya. Intinya bahwa uh, dia ini semestinya mengeluarkan zakatnya tapi sebelum itu juga dia harus mengeluarkan hak waris daripada si uh, istri yang lain, bukan hanya istri pertama. Nah, demikian Allah taala. Baik, Asya Allah. terima kasih atas uh, jawabannya. Mudah-mudahan dapat dipahami terus, terus bagi uh, penanya dan juga kita semua. Baik, uh, Sahabat Kurga Muslim dan juga sahabat dari Salah kembali ke pertanyaan. Ya. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi hmm. wabarakatuh. Ustadz, biasanya kalau musim panen padi, keluarga saya itu sering bertransaksi jual beli dengan orang di luar daerah. Hmm. Nah, pernah suatu hari terjadi kecelakaan di tengah jalan ketika pengiriman barang, dan beras itu berhamburan di jalan Ustadz. Kalau terjadi begini, siapa yang harus bertanggung jawab? Karena kondisi sudah transaksi sebelum barang dibawa. Iya, jadi pertama kita sampaikan bahwa akad-akad transaksi yang seperti ini harus dipastikan bahwa akan akad transaksi itu dianggap sudah selesai dan sempurna ketika terjadi yang namanya ijab dan qabul, yaitu serah terima. Ya. Jadi ada penyerahan dari si penjual dan ada penerimaan dari pihak si pembeli gitu. Nah, dalam perkara ini ini kan belum sempurna penjualan transaksi jual belinya. Mengapa? Karena barang itu belum sampai kepada si pembeli gitu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim, "Man hatta hatta Siapa yang membeli satu makanan, maka nggak boleh dia jual makanan itu sehingga dia benar-benar menerimanya atau benar-benar telah menggenggamnya makanan itu. Sudah digenggamnya baru dia dijualkan balik. Kalau dia mau jual lagi boleh. Intinya di sini bahwa siapa yang bertanggung jawab di pertanyaan tadi? Apakah yeah. <coughs> Pembeli tadi, pembeli atau, tadi, penjual, atau gitu. penjual. Ini penjual masih tanggung jawab si penjual. Mm -hmm. Kenapa? Karena kan ini hubungannya dengan jual beli tadi dan ini belum yeah. dianggap selesai, belum lagi dianggap final, ya, belum dianggap final dan mengikat karena memang barang itu belum sampai ke tangan si si pembeli gitu. Kecuali memang pembeli yang datang ke rumah si penjual tadi, lalu udah transaksi udah selesai, udah diterima barangnya, lalu si pembeli nyari bar, nyari transportasi gitu kan? Untuk dibawakan barangnya ini, kok darulah di jalan ada kecelakaan ya, dia lah udah yeah. nah, si pembeli itu, karena dia, dia udah terima kok, dan dia pula yang nyarikan kendaraan ataupun transportasinya untuk sampai ke rumahnya ya terjadi kecelakaan ya, dia nggak bisa nuntut siapa-siapa karena sudah LBO laku tamma gitu, setelah selesai dan telah e, sempurnalah transaksi akad transaksi penjualan itu, jual beli itu, maka tidak boleh tuntutan lagi. Tapi kalau seperti ini, makanya bertanggung jawab adalah siapa? penjual-jual ya nah, hmm. Ini resiko kan? karena barangnya pun belum 100% belum terima, artinya belum, terima. belum sempurna penjualan hmm. itu. Seperti yang sekarang toko-toko online, kalau barang itu bermasalah, pihak marketplace saya kira bertanggung jawab kan? Iya betul. Pihak market bertanggung jawab. Karena ada kan mengganti. syarat sekarang sebelum dibuka, hmm. Hmm. lebih baik kan sambil di video Se ya. sebagai bukti kalau ada kerusakan ya. atau ada hal-hal yang jadi berkurang, hmm. nah, itu bisa diklaim. Bisa diklaim. Intinya bahwa apa ya satu uh, kepercayaan yang harus dibangun antara penjel, pem, penjual dan pembeli kan? yeah. artinya memang amanah yang masing-masing uh, pihak sehingga uh, transaksi itu selalu berjalan dengan baik terkait dengan masalah tadi saya sampaikan bahwa penjelasan para ulama bahwa akadnya belum sempurna maka itu masih menjadi tanggungan si si penjual dan ingat kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu terkait dengan perkara harta halaluhu hisabun wa haramuhu adabun Ya halalnya aja dihisap, halalnya dihisap. Yeah. Ya haramnya itu jelas diadab gitu. Jadi jangan kita apa ya bangga dengan mengumpulkan harta duniawi kalau itu tidak memudahkan kita untuk bertakwa kepada Allah. Maka kita harus kita ingat bahwa harta itu pertanyaannya dua loh. Min enak tasabta wa fima Dari mana kau bak cari hartamu itu yeah. dan kemana kau nafkahkan. Untuk menjawab pertanyaan itu saya kira tidak banyak orang yang akan bisa menjawabnya di hadapan Allah. Aa, demikian, Allah Ta'ala. Baik, Masya Allah. Terima kasih atas uh, jawabannya. Baik, sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari salah di mana Anda berada. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya dapat menghubungi kami. Langsung di 0617944282. Baik kembali ke pertanyaan Ustaz. Ya. Assalamu'alaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, orang tua kami baru meninggal namun beliau pernah berwasiat untuk menghidupkan malam sampai tiga hari saja gitu Ustaz. Mm -mm. Nah, Jadi ini wasiatnya apakah harus ditunaikan gitu atau yeah. bagaimana Ustaz? Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la tha'ata li makhluqin fi dalam riwayat Imam Ahmad, tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau itu maksiat kepada Allah. Ya. Bid'ah itu dosa loh, dosa besar. Jadi jangan kira ini kan bidah aja Pak Ustaz. Anta ya, antum ya, Bapak dan Ibu ikhwan dan akhwat, para penonton sekalian. Kalau kita melakukan perbuatan bidah tahu dan tahu, tahu itu bidah, kita sadar itu bidah lalu kita lakukan, itu saya besar. Yeah. Syariat siapa yang kita lesisi? Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau kita di perusahaan saja, di tempat kerja saja, mm. yang kalau kita selisihi perintah atasan kita, kita gimana coba? Ya bisa kena SP. Mm. Itu pelanggaran berat. Kan gitu. Umpama disuruh pakainya biru hari ini, tiba-tiba kita datang hitam gitu. Sendiri yeah. kita pula hitam, yang lain biru, biru semua, tiba-tiba kita hitam gitu. Bagaimana kita perasaan kita? Tentu kita nggak enakan, jelas ya. Kemudian yeah. juga kita mungkin nanti kena SP dan seterusnya dan seterusnya gitu kan. Maksud saya bahwa kita ini jangan menganggap sepele. Ya. kalau kita udah tahu ya, itu perbuatan bid'ah lalu kita lakukan. Seperti ini tadi contohnya, ya, tahlilan tiga hari, ya, tujuh hari dan seterusnya. Ini bid'ah yeah. ini satu bid'ah. Tidak boleh kita lakukan hal demikian. Pak kita kan ini sedekah harta. Sedekah harta anda silahkan. Enggak usah diundang-undang orang. Sedekah aja berapa miliar kayak ke orang gitu. Atau yeah. ke masjid atau kemana gitu. Ini tidak benar. Lagian ini nyusahkan. Gitu. Oke, ini tradisi Pak Enggak, manusia ini pada asalnya ingin instan. Yakin dan percayalah. Yeah. Itu sibuk kita. Menghadapi orang kayak gitu. Belum lagi nanti banyak ketersinggungan. Belum lagi cerita di belakang. Banyak segala macam. Jadi wasiat yang seperti ini tidak wajib dilaksanakan. Bahkan jangan dilakukan. Yeah. Karena ini masyiat. Ah, begitu. Beda halnya kalau dia nggak tahu bahwa itu bid'ah. Ah, maka kita sampaikan bahwa peringatan-peringatan seperti ini tahlilannya ya. Tahlilan atau apa istilahnya nih? Iya tahlilan dan sebagainya. Iya ada tiga hari, ada tujuh hari, ada empat puluh hari, ada seribu hari, ada tiga ribu hari dan seterusnya dan seterusnya gitu kan. Semuanya ini perbuatan bid'ah ah yang nggak dilakukan oleh Nabi, tidak dilakukan oleh para sahabat, tidak dilakukan oleh tabi tabiin dan tidak dilakukan oleh tabiut tabiin. Siapa ya. yang menjadi salaf kita dalam perkara ini? Ini kadang-kadang kita kalau dalam perkara agama ini kita kreatif gitu kan inovatif kita. Tapi kalau uh, dalam perkara dunia kita kadang-kadang mentok. Gitu. Ini masalahnya yeah, di situ mm. kan. Setan ini selalu menggoda kita. Kenapa kita tidak mencukupkan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja? Ah, begitu. Apa keberatan kita gitu? Mm. Padahal lebih enak kan. Selesai dikuburkan sudah. Palamnya kita istirahat tidur udah. Tinggal doa saja. Nah, gitu kan enak. Maka orang bilang oh, kayak ayam aja pak ustadz. Bukan ayam. Ini orang. <laughs> kan begitu. Yeah. Orang kadang-kadang kayak -kadang, oh, kaya ayam aja pak ustadz. Ini orang bukan ayam. Makanya, kita yang masing-masing di dunia ini beramal soleh, gitu loh. Mm -hmm. Ini kadang-kadang, kalau sudah nampak dunia sedikit, wah lupa ya, lupa dengan apa namanya, dengan agamanya. Ya, ya, akhi, agama ini yang paling mahal, hidayah ini paling mahal. Kata para ulama, kalau seandainya anak raja, raja itu tahu bagaimana keadaan orang-orang beriman dengan ketenangannya, dengan ketentraman jiwanya, tentu mereka akan memerangi kita dengan pedang-pedang mereka. Ini yang paling penting adalah bagaimana kita berakidah Dan ini dipertaruhkan Kalau kita bicara tentang agama di depan orang Ikhwan-ikhwan kita Mungkin biasa saja Tapi ketika kita bertemu dengan orang-orang yang barangkali Kita jadinya minder dengan sunnah Minder dengan agama kita Minder dengan takwa kita Jangan Itu yang sementara Itu fata morgana yang akan hilang Dan tidak akan berarti yang kita bawa hanya takwa kepada Allah SWT. Kembali ke tema tadi Terlalu iya. panjang saya kira nanti Intinya jangan dilaksanakan bidah ini Ya udah stop aja gitu Walaupun itu wasiat kalau wasiat bertentangan dengan syariat Allah mau, mau wasiat apa rupanya? Iya. Ya nggak boleh. Ah, begitu Allah Baik, Insya Allah terima kasih atas uh, jawabannya. Dan namun kita harus rehat dulu, sahabat semua. Insya Allah kita akan kembali setelah jeda berikut. Tetap di Tanya Ustadz. Sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari kembali ditanya Ustadz. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung di kesempatan ini dapat menghubungi kami di 06179-44282. Baik kembali eh, tentunya sambil eh, mengajak Anda untuk menelpon. Baik Ustadz kembali ke pertanyaan melalui pesan singkat yang yeah. sudah masuk beberapa waktu yang lalu Ustaz. Ustaz, apakah Nur cahaya termasuk Asmaul Husna dan apa hukum memberi nama dengan abdul Nur? Yang pertama kita sampaikan bahwa apakah Nur itu merupakan nama daripada nama-nama Allah. Pertama kita sampaikan ada khilaf di kalangan para ulama. Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau mengatakan bahwa Nurun itu adalah nama dari nama-nama Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman wa asyraqatil ardu binuri rabbiha dalam az-zumar ayat 69 dan bumi itu bercahaya terang benderang dengan cahaya Rabbnya wa asyraqatil ardu binuri rabbiha dalam az-zumar 69 uh, di dalam riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi walakal hamdu wahai ya Allah engkaulah bagimulah segala pujian engkaulah cahaya langit dan bumi. Walakal hamdu dan bagimulah segala pujian. Jadi intinya kata para ulama di antaranya Ibnu qayyim rahimahullah bahwa nur itu adalah nama dari nama-nama Allah Subhanahu Maka kalau sudah dia nama berarti kan mengandung sifat gitu kan. Kullu ismin yatadammun sifatan. Setiap nama mengandung sifat, berarti kan sifat Allah Subhanahu wa Ya, demikian juga. Maka kita katakan bahwa kalau itu nama Allah, maka tidak mengapa untuk membuat nama Abdul Nur tadi. Namun, uh, Lajnah Daimah, Komite Fat, uh, Tetap Saudi dan sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa Nur itu bukan nama Allah, dia hanya sifat. Kalau sifat, ya maka tidak kita ka, tidak kita membuatkan nama dengan hal itu. Maka kata para ulama, sepantasnya memang sebaiknya jalan tengahnya kita khurujan minal khilaf gitu yeah. ya. Sebaiknya ya jangan memberikan nama dengan Abdul Nur kan masih banyak lagi bisa Abdullah, bisa Abdul Rahman, Abdul Abdul Razak ya, Abdul apalagi lagi umpamanya? Abdul Manan ya. Kemudian uh, Abdul Ghafur, Abdul Aziz, banyak lagi ya. Abdul Abdul yang lain. Jadi maksudnya khurujan dari khilaf ini tadi supaya kita tidak nanti terkena khilaf. Meskipun Ibnu Qayyim rahimahullah dengan tegas mengatakan itu nama dan ulama-ulama yang lain ya mengatakan itu bukan nama maka sejak se apa ya supaya lebih istilah orang garis nyamannya iya. Uh, supaya kita tidak kena ya lebih baik kita mengganti nama yang lain kalau memang sudah dibuat ya udah dipertahankan bukan masalah karena memang hmm. uh, ada ulama yang mengatakan hal demikian Allah taala baik terima kasih atas jawabannya dan ada penelepon kita angkat halo assalamualaikum ya terputus yang sekali silakan dicoba kembali ya halo assalamualaikum Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, eh, Pak Kadan, ya. Iya, Ustaz. bagaimana di wilayah Pak Kadan? Keadaannya aman, Ustaz. Eh, cuman terasa getaran saja, Ustaz. di Cianjur oh, Selatan, kan? Oh, eh, tidak ada apa ya? Tidak ada kerusakan, ya. Iya, enggak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Masya Allah. Baik, silakan pertanyaannya, Pak Kadan. Iya. Kalau Ustaz eh, ingin bertanya ini tentang masalah bacaan doa ruku dan sujud Ustaz. Yeah. Kan ada beberapa doa di antaranya doa ruku itu subhana rabbiyal azim. Iya. Yeah. Kemudian subhana kalam rabbana wabiyamil dan hmm. sujud juga beberapa macam doakan. Yeah. Hmm. Yang saya tanyakan ketika kita ingin membaca subhana kalam rabbana wabiyamil Ataupun ataupun doa yang lainnya Apakah harus didahului dengan subhanallah biar azim Begitu juga di dalam sujud Apakah harus didahului dengan subhanallah biar ala Ataupun langsung Ustaz Iya, yeah, iya yeah. Doa yang kita tuju Ustaz Iya, yeah. iya yeah. Ya, asalamualaikum warahmatullahi khair. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah mm. di daerah beliau tidak terkena dampak Jan, Janjur Selatan, ya. Cianjur Selatan Selatan. Mm. Ya, tapi karena getarannya pun sampai Jakarta juga nyampe. Betul, iya, iya. Ya, baik Ustaz, mengenai bacaan ketika ruku atau juga sujud kan banyak gitu Ustaz. Ya. Ya. Mm. Ada beberapa versi. Mm. Nah, mungkin pertanyaannya sudah apakah boleh memilih di antara yang ada Kemudian ketika membaca, apakah harus uh, diawali dengan Al Azim kalau ruku, mm -mm. atau kalau sujud, Al Ala ataupun apakah boleh dikombinasi. Mungkin zuhur mm -hmm. baca yang satu, nanti mm -hmm. asar yang lain gitu Ustadz. Mm -hmm. Nah bagaimana nih Ustaz? Baik, uh, Pak Kadan, uh, semoga Allah SWT menjaga Bapak dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada. Uh, terkait dengan zikir-zikir yang uh, maksurah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam uh, uh, apa rukuk dan sujud memang kalau kita baca dalam sifat sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dikarang oleh para ulama di antaranya asy Asyik Muhammad Nashiruddin Al-Albani rahimahullah, memang uh, sekira ada 4 atau 5 lima, lima zikir ya yeah, hmm. yang uh, terkait dengan hal itu maka tidak mesti Pak dan memang tidak ada tuntunannya masalah. malahan tidak ada tuntunannya kalau harus dimulai dulu subhanallah subhanallah al baru kita membaca doa yang lain. English kan? English dia didatangkan satu-satu, jadi English divariatifkan English dia. English Sifatnya variatif. Contoh pemain uluk pertama kita bawakan ini rukuk yang kedua kita bawakan yang itu, rukuk yang ketiga yang itu, yang keempat itu. Itu bagus. Oh, berarti boleh dalam satu sholat pun. Satu sholat boleh dipariatifkan Nah, gitu. Tapi jangan digabung-gabung karena tidak ada riwayat yang demikian. Digabung-gabung tadi itu, umpama subhanarabbil ini baru ditambahkan lagi dengan yang doa yang lain namanya atau subhanallah yeah. ini wabi di ditambah. Tidak. Jadi satu-satu dibawakan dia, ya. Dan bagusnya itu dipariatifkan baik variatif dalam satu sholat atau dalam waktu antara waktu gitu ya artinya mungkin uh, zuhur dia bawa ini asar dia bawa doa yang lain maghrib nanti yang lain kalau memang masih ada gitu enggak ada masalah dan yeah. itu adalah dalam rangka untuk kita menghidupkan sunnah nabi saw dan itu sunnah membuat kita nggak bosan karena ada sesuatu yang selalu apa ya biasanya orang kalau itu itu aja menonton istilahnya yeah. menonton <laughs> membosankan dan uh, akhirnya orang nggak <laughs> semangat gitu jadi ini salah satu sunnah nabi Wasallam. Banyaknya dibuat doa-doa ini agar kita tetap semangat mm -hmm. bisa memilih dan iya. bisa juga kondisi kita mungkin kondisi kita sholat uh, ingin buru-buru ya. Tentunya tidak, ya. nah, tidak terlalu lama, cepat-cepat berangkat. Ya, ingin gitu. Maka kita bisa menggunakan Subhanallah untuk yang lebih singkat. Lebih singkat ya. gitu kan. Sama seperti kita dikir pakai dikir dari nabi saw. kan tidak mesti 33, mm -mm. ada yang 10 boleh. Iya. Jadi Subhanallah 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 Subhanallah. Subhanallah. Baru maksud Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Baru Allahu Akbar tiga, sepuluh kali gitu. Jadi kan ada masalah, apa namanya, sepuluh-sepuluh dia. Boleh. Mm -hmm. Artinya situasi dan kondisi kita dan memang kita sekali-sekali mendatangkan yang 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 barangkali minimal, minimalis itu. Ya nggak ada masalah dalam rangka untuk menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mm -hmm. Jadi intinya Pak Kadan, silahkan aja dibaca dan dipariatifkan supaya juga tidak membosankan supaya kita membawa sunnah semua supaya kita uh, lebih semangat dalam beribadah kepada Allah ya. wa demikian Wallahu Taala baik masyaAllah terima kasih atas uh, jawabannya dan mudah-mudahan dapat dipahami terus-terus terus bagi penanya dan juga kita semua bagi anda silakan masih banyak waktu uh, jika lo ingin bertanya langsung dapat menghubungi kami di 0617944282 Baik, kembali ke uh, pertanyaan, Ustaz. Yeah. Uh, pertanyaan uh, selanjutnya. Tapi ini saya mau gali dulu tentang nama tadi, Ustaz. Yeah. Uh. Tentang nama-nama di, khususnya di, uh, apa namanya, di kita lah, gitu, Ustaz. Mm -hmm. Apakah memang harus ada artinya, gitu, Ustaz, kalau menamai uh, apa, seseorang? Atau bahkan kalau yang uh, tidak terlalu paham, apakah harus dengan bahasa Arab, gitu, Ustaz? Mm. Tidak boleh dengan bahasa lain walaupun artinya bagus gitu Ustaz. Iya. Dan ketika di kita itu Ustaz, nama panggilan sama nama asli itu kadang jauh berbeda. Jauh berbeda. Gitu, Ustaz. Nah ini bagaimana Ustaz? Begini, pertama kita sampaikan bahwa pemberian nama itu hak daripada si anak. Maka orang tua harus pakih dalam perkara ini. Ini kadang-kadang orang orang tua asal kadang-kadang memberikan nama kepada anak dan itu menjadi beban bagi anak. Kenapa itu jadi bulian ejekan bagi teman-temannya dan seterusnya dan seterusnya? Ini ini tidak dibenarkan. Maka orang tua jangan hanya pandai uh, istilah orang dalam tanda petik ya bahasa Medan buat hmm. anak gitu. Iya, Sementara hmm. ngasih nafkah, ngasih nama ini nggak diurusi gitu. Akikohnya apanya ini nggak diurusi nggak demikian ya. Maksud saya bahwa kita ini beranak juga harus punya fikih tentang bagaimana kita mengurus anak gitu kan. Yeah. Maka di antara hak anak yang harus ditunaikan oleh seorang ayah dan ibunya adalah bagaimana memberikan nama yang terbaik. Mm. Sehingga itu tidak menimbulkan nanti beban sama dia dan seterusnya dan seterusnya. Kalau ditanyakan tadi apakah harus memiliki makna yang baik? Semestinya demikian. Maka kalau kita mm. lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, asma' Abdullah Abdurrahman. Hamba Allah dan hamba Ar-Rahman. Yeah. Itu nama Allah juga gitu kan. Yeah. Intinya bahwa kalau kita ingin membuat nama yang, yang seperti itu, kalau memang pakai Abdul Abdul, silahkan. Yang memang itu nama-nama Allah, seperti Abdul Razak, kemudian juga uh, uh, apa namanya, Abdul Aziz, silahkan. Abdul, Abdul Rashid, Abdul Rashid <laughs> bisa, meskipun itu, Ar Rashid ada khilaf di kalangan para yeah, ulama terkait dengan itu. Kemudian, terkait juga, kalau bagaimana, kalau di bahasa Arab dia, yeah. tidak ada masalah yang penting, yang penting itu tidak menjadi bahan ejekan dan bulian kepada teman-temannya yang lain, mm -hmm. dan itu hak si anak lo. Kita yeah. harus, apa nama ini, uh, mengetahui bahwa... Dia akan menanggung itu. Dan bahkan hmm. Ustaz betul Nabi SAW Alaihi Wasallam pernah shallum. merubah nama betul. yang tadinya. Ya. Me maknanya. Iya. Seperti umpamanya ada beberapa nama yang saya ingat itu. Seperti ada nama, aku tidak silap saya, bermakna payah. Artinya soap gitu, payah. Hmm. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau mudah. Ah gitu. Iya. Ada lagi yang mengatakan dia adalah nar api segala macam hmm. gitu kan. Nabi Sallam merubahnya. Jadi ini nama hijrah ini enggak ada masalah sebenarnya dalam Islam. Mm -hmm. ah, begitu bahwa e, apa ya? Dan memang kan dianjurkan kepada e, kita untuk ber, menggunakan e, kunyah mm -hmm. dengan ab dan um gitu. Iya, yeah. Dan karena memang dengan ab dan um ini juga salah satu ta'zim ya, mentakzim men men gitu, yeah. pemuliaan. Ah, begitu. Jadi tidak ada tidak ada masalah sebenarnya di situ. Intinya bahwa kembali kita pertanyaan tadi, memberikan nama hendaklah nama-nama yang terbaik. Apalagi yang direkomendasikan oleh Nabi Wasallam Apalagi kita juga menggunakan nama-nama para nabi, umpamanya. Yeah. Ya, saya kira uh, Fatur punya kemenangan, nama-nama Nabi semua kan mm -hmm. ada Yusuf, ada Zakaria, saya kira Yahya, Yahya <laughs> bertemu di sana semua kan. Mm -hmm. Ah, begitu. Maksud saya bahwa nama-nama uh, yang memang uh, bagus, seperti nama para pihak, ya, kemudian juga nama-nama para sahabat, terus mm -hmm. Allah Ta'ala, Begitu juga dengan nama-nama yang memiliki uh, makna yang bagus. Karena nama yang memiliki makna yang bagus ini memiliki aura positif. Mungkin dengan bahasa sekarang ini, aura iya. positif mm -hmm. gitu kan. Memberikan satu dampak yang uh, orang jadi optimisme. Betul-betul. Ketimbang mm -hmm. mungkin Semangat. diberi nama tapi yang terkenalnya yang jelek kan. Ya, ya ini ah. jadi buruk kan. Ah, betul, begitu. begitu Jadi buruk. Jadi oleh karena itu ya ayo sama-sama kita apa uh, memperbaiki dalam perkara ini. Ya. Baik, ah, demikian Asya Allah Ta'ala. Baik ada penelpon, kita angkat kembali. Halo, assalamualaikum. Ya terputus yang sekali. Silakan dicoba kembali, sahabat eh, semua di 0617944282. Baik sahabat keluarga Muslim dan juga sahabat dari salah di manapun anda berada. Tapi ustadz kalau misalkan eh, apa ya, kalau di kita itu ada istilah berat dinama gitu hmm. stand. Sakit-sakitan gitu, setelah akhirnya diganti namanya gitu. Ini khurafat so. Ini khurafat Nggak boleh. Jadi kalau hmm. namanya sudah benar, Abdullah. Berat di nama. Nggak ada cerita berat di nama. Inilah orang kadang-kadang melemahkan semangatnya dalam beragama. Seperti hmm. orang, kenapa Anda tidak baca al um? banyak? Oh, belum cukup umur saya membaca al um. Al-Quran hmm. aja kita baca. Anak-anak kita kecil itu sudah pandai baca Al-Quran. Mana lebih hebat Al-Quran dengan kitab Imam Syafi'i? Hmm. Al-Quran dong. Yeah. Daripada Imam, kitab Imam Syafi'i. Okay. Tapi kenapa kita menghalangi diri kita dari kebaikan... Dari mendapatkan manfaat ilmu dari Imam Syafi'i, kita dengan mengatakan, nggak cukup umur saya untuk membaca kitab Al-Um. Kita um juga diterjemahkan, silahkan dibaca." Jadi, nggak ada masalah. Jadi, ini, 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 yang mau saya sampaikan, bahwa orang kadang-kadang apa ya, me membuat satu peraturan untuk dirinya sendiri, bukan peraturan Allah dan rasul yang menjadi pegangan dia. Iya. Itu tadi, karena namanya umpamanya bagus ya, kita contohkan umpamanya, namanya umpama Abdul Muhsin ya, atau kita katakan Abdul Aziz ya, loh ah namanya kayaknya ini enggak nggak ini nih. Sakit atau pak gitu. Khair gitu kan mm -hmm. atau Al Hasanah atau Al Hasan itu kan itu nama cucu Nabi Sallallahu lalu sakit sakitan jangan di selalu dihubung hubungkan gitu posen mm -hmm. posat sakitnya parah ya udah parah memang kalau itu Memang takdirnya Allah panggil dia Sekuat apapun anda menolak takdir itu Dia akan datang Sekuat apapun anda mempertahankan suatu benda Kalau dia sudah dikendaki oleh Allah Dia akan pergi, akan dia akan pergi Gak ada ceritanya semua milik Allah Subhanahu saya lah Ikhwan iya. ah begitu maksud saya bahwa enggak jangan dihubung-hubungkan Ustaz, saya mau men menukar nama dia dengan nama lain Enggak apa-apa tapi bukan pertimbangannya karena intikod mm -hmm. bukan karena pertimbangan intikodat iya. ah pertimbangannya maksud supaya mudah aja dibaca gitu Enggak ada masalah mm, supaya mudah dipanggil ah <laughs> supaya mudah dipanggil ini namanya terlalu panjang yeah. nah itu soal lain itu pertimbangannya bukan pertimbangan intikodat mm -hmm. tapi kalau pertimbangannya pertimbangan intikodat yang terkait dengan keyakinan-keyakinan ya ada ritual-ritual nah ini nggak dibenarkan ini nggak boleh Iya. Yeah. namanya Yahya gitu atau Zakaria atau Ibrahim ini mm -hmm. mana para Nabi ya wassalam. kemudian anaknya sakit jangan dihubung hubungkan mm -hmm. kalau dihubungkan kemana mana bisa ini betul betul, -betul. ah gitu akhirnya hidup kita ini jadi merana hidup kita ini ter tersandra kita dengan ikhtikat ikhtikat yang kita buat sendiri gitu ini tidak dibenarkan contoh ibu-ibu yang punya khurafat. kalau lagi anaknya baik keluar harus pakai Guntingnya, bawa jarum segala macam ini kan memberat-beratkan diri Ngapain? bismillah tawakal Allah wala haula wala quwwata illa selesai udah iya ah begitu anak-anak kadang -anak dipasangi jimat ya Allah ya akhi ya Allah ya Rabbi ini perbuatan kesyirikan ini syirku asghar pada asal tapi bisa berubah jadi syirku akbar gitu yeah. jimat dan segala macam jangan oh ini pakaian orang tua pausat ini ya akhi ini orang-orang tua ini kadang-kadang nggak -kadang ngerti tentang agama ini nggak boleh ini kesyirikan ini harus kita berantas Yeah. Nah pelan-pelan kita tentu memberantasnya dengan pelan-pelan kita ingatkan yes. ya yakini dan percayalah bahwa segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah SWT. Maka kita berserah diri kepada Allah SWT dengan cara tentu kita bagaimana cara berserah yang baik tentu kita dengan belajar agama tafakur yeah. hmm. Kalau nggak ada cara lain untuk kita bisa beribadah kepada Allah kecuali dengan be belajar agama. Allah taala. Baik, Asya. terima kasih. Kita angkat telepon. Halo, assalamualaikum. Ya, yeah. halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Iya dengan siapa dan di mana? Ibu Rini Ustaz Baik silakan pertanyaan Ibu Rini. Iya Ustaz Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya mau nanya gini Ustaz Iya. Kan ada uh, orang itu yang tanahnya uh, dibangun sholat ya Ustaz mm -mm. ya. Iya. Uh, dan Musola itu kan bangunan awalnya nggak ada teras, Ustadz. Ya kan, mm. setelah mengalami perombaan sama masyarakat di dua teras, uh, jadi sekarang kan uh, seng teras itu kan bocor-bocor ustadz. Yeah. Mm. Jadi, maksudnya masyarakat ini mau diganti kan gitu, Ustadz. Mm. setelah minta izin sama yang punya tanah itu nggak dikasih, Ustadz maksudnya nggak boleh lah nggak boleh diganti dibiarkan aja biar aja, biar aja gitu gitu biar bocor bocor gitu karena uh, yang punya tanah ini kayaknya nggak rela uh, masjid itu tadi ditambahi gitu hmm. apa bangunannya gitu dia merasa hmm. pahala yang dia bangun yang mereka bangun waktu pertama pertama dulu udah dibagi ke orang lain itulah itu perasaan tertakar hmm. jadi Uh, apakah itu hak yang punya tanah ya, Ustaz, yang saja melarang seperti itu ya Ustadz? Iya. Yeah. kan kami masyarakat ini inginnya uh, musola itu kan terlihat bagus gitu Ustadz. Iya. Yeah. Uh -huh. Terus uh, gini Ustadz, bagaimana ya nasihat Ustadz tentang orang yang kayak gitu gitu Ustadz? Sementara uh, sehari-harinya nggak pernah loh Ustadz yang punya... <laughs> musola ini yang punya tanah itu nggak mengisi masjid itu nggak pernah gitu. Hmm. Iya ya. jadi gimana lah menurut Ustadz orang yang seperti itu gitu Ustadz? Iya. Iya. Uh -uh. Baru yang kedua yang Ustadz ya. Boleh ha. silakan. Uh, gini Ustadz, uh, kadang kan saya nggak sengaja itu ya Ustadz ya kan kalau sholat sama anak saya kan uh, kan gimana ya tempat sholat saya di rumah ini kan Uh, kecil gitu lah, kandasat yeah. cuma sebelah dinding gitu. Mm -mm. Jadi, saya naruh mukena, naruh mukena, naruh apa ini sejadah di dinding-dinding itu lah gitu, kandasat. Yeah. Yeah. Nah, jadi terkadang anak saya duluan yang udah sholat kan Ustaz di sebelah dinding. Jadi, kadang nggak sengaja saya uh, ngambil sejadah atau mukena saya ini pas tepat di atas kepala dia. Tapi ketika dia dalam melaksanakan sholat gitu Ustaz. Mm. Tapi posisi saya masih tetap di samping anak saya gitu ya Ustaz, hanya tangan saya aja gitu di atas Oh iya yeah, yeah. ya, uh. Atau di depan dia gitu yeah, Ustaz. Gitu. Iya baik. Uh. Uh, uh, itu gimana ya Ustaz ya? Yeah. Saya mm. salah atau Gimana ya Ustaz? Kadang enggak sengaja gitu Ustaz. Iya yeah, iya. Yeah. Ya mohon, mohon jawabannya ya Ustaz. Yuk yuk. Ya Sutran Ustaz. Fauzan. Jazakallahu oh, iya. khairan. Wa yaqi. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Iya. Yeah. Tapi kita harus tahan dulu. Yeah. Terus sebagai ibu ini penanya mohon bersabar. Insyaallah kita akan kembali setelah jeda berikut tetap ditanya Ustadz Ya, sahabat warga Muslim dan juga sahabat risalah di mana anda berada kembali ditanya Ustadz dan seperti janji kita Ustadz tadi yeah. pertanyaan menjawab pertanyaan dari ibu ini Ustadz mm, yeah. ada dua pertanyaan tadi yang pertama adalah bagaimana Ustadz dengan sikap seseorang yang tadi ceritanya agak panjang yeah. musola awalnya kan tidak ada teras mm -hmm. akhirnya dibangun teras. Uh, dan seiknya itu bocor gitu bocor. Ustadz Akhirnya kan pengen diperbaiki tapi karena pemilik uh, apa? pemilik uh, yang pertama itu tanah itu tidak mau gitu Ustaz supaya ya mungkin tadi pahalanya itu tidak terbagi dengan yang lain gitu Ustaz. Nah sementara kan uh, warga itu pengen ya memperbagus keadaan musola tersebut hmm. gitu Ustaz. Dan ada uh, mungkin gini juga Ustadz pertanyaan, apakah itu E, ketika musuh itu tanahnya adalah masih tanah pribadi mm. Ketika ingin diperlebar Atau apa segala macam Apakah memang harus e, izin si pemilik tanah Atau bagaimana Ustaz? Baik, pertama kita pastikan dulu Status tanah ini apa Ini milik pribadi kah? Musyola pribadi Atau dia wakaf? Yeah. Kalau dia wakaf maka nggak ada hak orang yang mewakafkan lagi Karena dia sudah wakfun lillah atau kadang gini juga, Ustadz, mm. pemahamannya ketika sudah dijadikan wakaf, mm. tetapi sepertinya tetap yang ngurus itu adalah yang si wakaf awal tadi, gitu so. ya. Tapi hmm. dia mengurusi, tidak lagi atas nama kepemilikan pribadi. Iya, yeah. itu udah milik umat. Mm -mm. Nah, gitu loh. Maksud saya, iya yeah, betul betul. Maksud saya perlu dipertegas, walaupun mm -mm. dia mengurusi, bukan karena itu hak pribadi dia lagi. Dia udah melepaskan mm -mm. haknya untuk Allah. SWT. iya, yeah. itu wakfun lillah. Mm -mm. Nah, gitu kan. Maksud saya bahwa... Ini perlu dipertegas. Ini musola pribadi kah? atau ini musola umum yang memang sudah diimpakkan kepada kaum muslimin diwakafkan kepada kaum muslimin. Yeah. Gitu? Ini dipastikan. Kalau pribadi ya gimana boleh buat? Kalau dia melarangnya apa boleh buat? Mm -hmm. Ah gitu. Saya punya lahan, lalu saya bangun musola pribadi. Saya semua yang bangunkan gitu. Lalu orang bocor. Saya marahi orang kan bisa aja. Mm -hmm. Orang nanti pergi tempat lain dia sholat itu kan resiko saya gitu. Ah yeah. nah, gitu kan. Maksud saya mau dipastikan dulu ini. Ini udah wakaf pusat. Kalau dia wakaf nggak boleh. Dia nggak punya hak dia untuk melarang Mereka orang. Harus jelas dulu ya. Jelas posisinya apa? Apalagi sekarang harus e, biasa kalau sholat atau masjid itu terdaftar hmm. di e, kementerian misalnya. Iya biasanya kan itu ada surat hmm, wakafnya. Ada surat gitu. Aa, Lebih gitu. jelas lagi gitu. Iya memang ada hitam di atas putih gitu kan dan itu bermaterai gitu. Intinya bahwa dipastikan dulu kalau itu memang musola pribadi ya kalau masyarakat ingin mengganti dia nggak mau ya udah Buat musola lain atau pindah tempat lain, bagaimana lagi? Berarti kan istilahnya, orang yang punya ini memang dia mungkin tidak menginginkan orang lain ikut, hanya mungkin untuk keluarga pribadi atau yeah. keluarga inti aja gitu kan? Ya, itu hadiah, nggak ada masalah. Mm. Tapi ketika itu memang wakaf dan dia memang melarang, larang nggak punya hadiah. Mm. Kenapa dia melarang? Larang kalau dibiarkan begitu, justru orang nggak akan mendapatkan kenyamanan dalam beribadah kepada Allah, yeah. gak mendapatkan kekhusyuan orang bocor-bocor gitu. Nanti kita sedang sholat bocor orang jadinya ingin tadi khusyuk, hilang khusuknya mm -hmm. ya memang payah juga khusyuk, ditambah gitu lagi udah makin hilang lah khusyuknya. Yeah. gitu kan maksud saya bapak ayo maunya kita ini kalau kalau ditakutkan tadi terbagi sama orang pahala yang dulu kan udah dapat mm -hmm. atau kalau emang nggak mau dibagi sama orang kenapa nggak dia yang beli sengnya? Mm -hmm. ah gitu kan kenapa nggak pakai biaya si yang yang punya tadi yeah. ah gitu mm -hmm. kemudian tadi ada saya dengar uh, Mama Rani mengatakan bahwa yang punya tidak ikut sholat ya. Itu bainahu wa Allah lah, di antara yeah, dia Allah. Lohir gitu, ya, secara zahir gitu, secara zahir demikian gitu kan. Memang gitu. ancamannya bahwa orang meninggalkan sholat itu lebih besar berdosaan dari daripada berzina, lebih besar dari dosa yang daripada uh, mencuri, lebih besar dari, uh, dari membunuh. Jadi bukan perkara mudah kita meninggalkan sholat mm -hmm. dan dosa itu dosa meninggalkan sholat dosa besar dan para ulama mengatakan orang meninggalkan sholat dengan sengaja tahu dihukumnya hukumnya kafir. Dan saya contoh kepada pendapat-pendapat itu. Mm -hmm. Nah, gitu berbahaya. Nah, gitu Baik, Ustaz. Pertanyaan keduanya, Ustaz, mm -mm. mengenai ketika uh, apa ya, di ruangan kan tidak terlalu besar gitu, Ustaz. Yeah. Tadi uh, kalau lagi sholat kan lewat nggak boleh. Mm, betul. Gitu, Ustaz. Jadi pertanyaannya ketika uh, lagi sujud, tapi barang-barang kita itu harus melewati uh, orang yang sujud itu tadi gitu, Ustadz mm -mm ngambil barang hmm. di bawah ada yang sujud apakah ini boleh atau tidak kalau sekedar itu nggak ada masalah hmm. yang yang masalah itu kalau kita lewat hmm. ini kan istilahnya kita mengambil satu benda yang memang di atas dia gitu yeah. lagi dia sujud dikondisikan gitu hmm. kan jangan lagi-lagi dia nanti ruku atau lagi dia berdiri mungkin mengganggu gitu kan ah gitu, ya. gitu jadi ketika kita sedang dia sujud ya kita ambil nggak ada masalah lagi yang juga mungkin kedepannya bisa dikondisikan hmm. supaya memang barangnya itu lah diletakkan di satu tempat sehingga tidak lagi nanti sampai nyebrang-nyebrang gitu maksud saya. Atau iya, mm -hmm. nah, tarok kayak di di karton kecil gitu atau mm -hmm. di gimana Atau kayak. tempat yang ya di mana lah gitu. <laughs> kita nggak tahu juga persisnya yeah, mm -hmm. rumah Mama Rani atau apa tuh, ibu ini, ibu ibu ini ini. tadi. Ibu Rini. Ibu Rini tadi nih kan. Dua itu ada Mama Rani ada Ibu Rini. Ada ini. Ibu Rini beda. Beda ya? Mm -hmm. Iya. Intinya bahwa ditaruh aja di, di di apa di tempat yang apa tuh dibuat cantolan-cantolan kecil gitu kan. Mm -hmm. Sehingga nanti tidak mengganggu maksud saya. Yeah. Kan, meskipun kalau mengambil hanya sekedar itu tidak mengapa Allah taala. Iya baik. Masyaallah, terima kasih atas jawabannya. Baik Ustaz sebagai yeah. uh, perutupan di kesempatan ini mm -hmm. uh, pertanyaan <coughs> ketika seorang imam berdiri mm -hmm. pada rukat kelima karena yeah. lupa mm -hmm. dan kami telah mengingatkan dengan membaca subhanallah. Subhanallah. Untuknya, akan tetapi dia tidak kembali. Apakah yang harus dilakukan oleh makmum? Ya, jadi ketika kasusnya seperti ini, yang dilakukan oleh makmum ada berapa? Ya, ada dua minimal. Pertama, kata para ulama, dia menunggu di tasyahud akhirnya mm -hmm. karena jika dia mengikuti dan dia tahu imamnya salah, batal sholatnya. Ketika dia tahu bahwa imam itu sedang menambah rakaat, ya, rakaat jadi lima rakaat umpama pada sholat zuhur atau sholat asar atau sholat isya' umpamanya. Maka, kalau dia tahu, ya. Dan dia sadar itu imamnya salah Maka dia wajib untuk menunggu di tersyahur akhir Itu solusi pertama Solusi yang kedua dia nggak mengapa untuk dia menyelesaikan sholatnya sendiri gitu Jadi dia apa ya bercerailah dengan imamnya gitu dia jadi sholat sendiri mufarokoh dia ber, ber, apa namanya ini berpisah dengan imamnya dia bisa dia menunggu imamnya sampai dia kembali atau dia salam sendiri ah, demikian jadi pilihan-pilihan itu bisa dilakukan ya bisa dilakukan makanya hendaklah orang yang jadi imam ini betul-betul memang layak sebagai jadi imam, sebagai seorang imam gitu. Jangan hanya karena bermodalkan mungkin apa ya modal tua ya, modal yeah. tua, istilah orang tua-tua kejemur ya. <laughs> modal tua, kemudian modal eh uh, apa namanya bergaya ya, segala macam kepantasan nggak demikian. Kata Nabi hmm. SAW, alaihi wasallam, ya umul qaum aqra'uul kitabillah Yang menjadi imam dari satu kaum itu yang paling <laughs> bagus, yang paling ngerti tentang Al-Qur'an, bagus bacaannya, hafalannya banyak, ngerti tentang Al Quran dan seterusnya dan seterusnya. Kalau memang ada yang sama, maka yang kedua adalah yang paling ngerti tentang sunnah. Kalau yeah. ada yang sama juga, maka yang paling duluan hijrah. Hijrah udah nggak ada, gitu kan? Maka yang terakhir adalah yang paling tua umurnya. Jadi yang tua itu nomor terakhir. Mm -hmm. Kalau di kita kan justru yang tua itu yang nomor nomor satu malah. Yeah, nah ini menyelisihkan kaidah nabi. s.a.w alaihi wasallam mm -hmm. aturan yang dibuat oleh nabi nggak demikian. Mm -hmm. Ayo sama-sama kita rujuk dan kembali kepada aturan nabi Muhammad s.a.w alaihi dia kan muda, bukan itu. Nabi kan standarnya bukan masalah muda, Akra'uhum yang paling bagus bacaannya hmm. yang paling ngerti tentang Al-Quran itu. Kalau yang tuang, gak pernah belajar. Ya sama doang kan. demikian Allah SWT. Baik, Masya Allah. Terima kasih atas jawaban-jawaban. Dan waktu kita sudah habis, terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan menjadikan kebaikan bagi kita. Amin. Maka. Ya, sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari salah. Terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallah wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa Oh